Pasar Karya Bumi di Palang. Tuh kakak. Yuk. Baru, ya. Seruan tidak ada tanah adat diserahkan cuma-cuma kepada pemerintah daerah atau pusat. Ada apa?
gitu. Ngadunya kok kan yang lalu kan. Jalannya dipalang, guys. Survei lokasi, cek jalan, jalan pintas yang bisa dilewati motor. Ya ini bisa. Wih, monggo. Karena jalannya dipot, terpaksa lewat jalan sini, jalan potong. Keras, bisa dilewati motor, kalau mobil nggak bisa. Ini sapinya orang terang, seger-seger. Ini
ini ditunggu, ada penunggunya. Sip. Suasananya sepi, lokasi Tran Karya Bumi, Kabupaten Jayapura. Inilah dia penunggu itu yang nunggu jalan di Palang itu. Keluarga yang punya ulayat alias Onda Api. Semua jalur di Palang. Semua jalur masuk di Palang. Ada 1, 2, 3, 4 di Palang semua. Jadi kalau masuk mobil nggak bisa masuk, maksudnya lewat jalan setapak. Kalau motor masih bisa. Ini jalan masuk di Palang. Di Palang. Ya, itu lewat jalan potong belok kiri, Mbak. Tetangga depan rumah. Lewat jalan ini gapura nggak bisa masuk karena di Palang semua jalan ada tiga gapura di Palang semua. 1, 2, 3, 4 pasar jalan protokol di pasar di Palang. Ini adalah kondisi SMP Negeri 2 Nimburan. Nimburan, bukan Nimbukerang. Nimburan, alamat Jalan Gotong Royong. Barrier di Polong Karti, jalan di PLT. Atau nanti aktif pasar anak sekolah. Suasananya sepi sana. Banyaknya toko tutup. Toko-toko yang di dalam lokasi Tran tutup semua. Kios dan tutup, dan ini tutup.